Bismillahirrahmanirrahim. ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. Seribu orang istri Indonesia ini, hai orang-orang yang mendengar ceramah mau mencari-cari kesalahanku, 1000 orang istri Indonesia ini yang dipilih Al-Azhar 100 orang ini deh. Raja Muhammad 5 punya anak namanya Hasan 2. Hasan 2 Raja Maroko membuat sekolah namanya Darul Hadis. Yang bisa masuk ke Darul Hadis itu setahun cuma 20 orang. Yang 20 orang itu 15 orang Maroko. Yang 5 orang diperebutkan seluruh dunia. Satu dari yang 5 orang itu ini. Imam Malik wal Imamu Ahmad wal Imamu Syafi'i diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang ternukil. Yang ada di sisi mereka adalah ketawaduan, kerendah dirian, bukan kesombongan. Mereka bukan orang-orang yang membusungkan dada-dada mereka di hadapan para pelajar. Mereka orang yang tawadu, orang yang rendah diri. Orang yang sombong itu sedekah. Jadi saya sedang bersedekah ini, sedekah. Kalau kalian yang mencari-cari kekeliruan kesalahan saya. Kalau memang hebat kenapa tak doktor? Kenapa tak doktor? Saya dapat beasiswa 75 tahun. Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar kita ini benar-benar mengetahui bahwa kita adalah sosok manusia yang banyak kekurangannya. Janganlah kalian bersikap angkuh. Janganlah kalian bersikap sombong. Disadarkan oleh Nabi SAW. Ada orang yang menasehat diterima. Itu menunjukkan kalau kita memang orang-orang yang butuh nasihat. Ada orang yang mengkritik terima, itu menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang butuh masukan. Jangan angkuh, jangan sombong. Maka kembalilah, ayyuhal mutakabbirun, kembalilah wahai orang-orang yang sombong ke jalan istiqamah, ke jalur hidayah yang telah Allah Subhanahu wa taala buka lebar.